negara pada saat ini hadir untuk membuktikan bahwa negara tidak kalah dengan narkoba. Jadi perintilan-perintilan kecil-kecil ini, kalau orang bilang paket hemat, ini ada yang 1 gram, ada yang hanya 0, sekian gram, berbagai macam variasi paket-paket ini. Nah, hal yang kedua, ini adalah penyakit masyarakat yang tidak kalah sekarang tren. Nah, ini tidak sekarang ibu-ibu ini pasti sangat menderita dengan kejahatan ini. Dari segi kanun namanya maisir atau judi online. Nah, ini adalah bukti bahwa judi online itu dilarang karena ditetapkan oleh MPU. Gambar yang dominonya. Oh, boleh. Ini ya. Pak, ini mungkin lebih besar. Ada 3 perkara narkoba atau 3 kejadian narkoba yang kami amankan di 3 tempat dan 3 barang bukti yang berbeda. Kami juga sudah mengembangkan dari masing-masing TKP ini dan sampai saat ini kami sudah mengamankan atau menangkap dan menahan 4 orang tersangka yang berbagai macam peranan dari mulai pengantar dan pengedar. Dan ingat, komitmen kami bukan hanya berdiri di sini untuk memberantas narkoba, tapi kami akan miskinkan para pelaku pengedar narkoba dengan undang-undang money laundering. Jadi jangan salahkan kami apabila ada yang mencoba berikutnya. Hasil dari pengedar narkoba ini akan kami cek ke PPATK dan akan kami miskinkan para pengedar narkoba. Untuk ini adalah merupakan suatu permintaan dan suatu terobosan yang kami lakukan untuk bersama-sama menyaksikan Polri, khususnya Polres Aceh Barat, akuntabel, terhitung, dan terlihat kerjanya, sehingga masyarakat ini dapat melihat apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita di Polres Aceh Barat. Dan barang bukti banyak, ini kurang lebih sekitar, kalau di kita globalkan dari 3 kejadian ini, kurang lebih sekitar 400 gram. Ini karena masih bentuknya ada yang serbuk, dan ada yang masih batu. Kemudian juga barang bukti dari judi online ini ada sekitar 4 juta dan sudah diamankan 1, 2, 3, 4 HP. Untuk ancaman hukuman bagi pelaku narkoba ini adalah pengedar. Ingat, ibu bapak, ini pengedar ini hukumannya, ancamannya 20 tahun. Nah, judi online ini kami akan serahkan atau kami akan lanjutkan kepada kanun karena kami menghormati budaya lokal dan Polri berkomitmen untuk melaksanakan itu. Dan biasanya 45 kali cambuk. Bila dikalkulasi 400 gram, kalau 1 gramnya 1 juta, berarti sudah 400 juta. Dan kalau 1 gramnya dipakai oleh 10 orang, pada kali ini kita sejatinya sudah berhasil menyelamatkan 4.000 orang terhindar dari bahaya narkoba.